السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سجل بوجي الله جل جلاله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات والسلام salam semoga tercurahkan untuk baginda nabi kita عليه الصلاة والسلام أما بعد أهي أختي رحمك الله sampai manakah kualitas ilmu yang sudah kau dapat karena kualitas keimanan seseorang itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan ilmu yang dimilikinya sehingga Allah berfirman fa'lam Fa annahu la ilaha illallah li dhambi. Allah mengatakan kepada nabinya fa'lam ketahuilah berilmulah bahwa tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah wastaghfir li dzambi kemudian Allah perintahkan dirimu untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa sehingga seorang mukmin dituntut untuk terus belajar sehingga mencapai ilmu yang mengantarkan dia kepada rasa takut kepada Allah Jalla Allah mengatakan innama min ibadihi al -ulama. Allah katakan bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah mereka yang punya ilmu. Dan tingkatan ilmu itu disebutkan ada ada tiga. Yang pertama adalah ilmu yakin yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Apa makna dari tiga tingkatan ilmu? Yang pertama berkaitan dengan ilmu yakin adalah tersingkapnya sesuatu untuk hati kita. Artinya, kita mendapatkan informasi, kita dapat berita, lalu ilmu itu tampak di hati kita. Kita mengetahui sesuatu itu sebagai sebuah keyakinan. Ini ilmu yakin yang kedua adalah ainul yakin, adalah sesuatu yang menjadi keyakinan berdasarkan ain berdasarkan pandangan mata sehingga dia meyakini hal itu karena dia melihat dan yang ketiga adalah hakul yakin adalah keyakinan yang telah merasuk ke dalam jiwa bukan hanya berdasarkan pandangan mata tapi karena dia rasakan dengan dirinya para ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama berkaitan dengan ilmu yakin adalah seperti ilmumu bahwa di sungai itu ada air. Kau tahu bahwasanya di sungai sana ada airnya. Tapi kau nggak melihat. Kau hanya dapat informasi, kau dapat berita di situ tuh ada air. Kemudian tatkala engkau datang ke lembah itu atau ke sungai itu, Kau melihat ada air di sana, di sini ilmumu semakin naik. Engkau menjadi orang yang ainul yakin. Dengan matamu kau melihat. Yang ketiga, hakul yakin. Ketika engkau turun ke sungai itu, lalu kau minum dari sungai itu, keyakinanmu berada di puncaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah ilmu yakin. Kita sudah meyakini agama ini dengan sebenarnya. Dengan berita-berita dari Allah Jalla Jalaluh dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga contohnya. Tapi kita nanti akan melihat surga. Neraka pun seperti itu. Orang-orang akan merasakan panasnya api neraka dia sampai puncak. Hakul yakin. kalau panas api itu membakar kulitnya. Sebagian orang di dunia belum sampai ilmu yakin, bahkan dia meragukan adanya hari akhir. Dia meragukan adanya surga. Dia meragukan adanya neraka. Sehingga hidup dalam kebimbangan. Dia tidak tahu kenapa dia beramal. Maka ahibatifillah. Di surah At-Takathur. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakum At-Takathur. Kalian terlenakan dengan berbanyak-banyakan Berbanyak-banyakan harta Berbanyak-banyakan perusahaan, rumah, uang Al-Hakumut Takathur Kalian disebut dengan, dengan memperbanyak-banyak urusan dunia ini Sehingga kalian lupa dengan adanya akhirat Hatta zurtumul maqabir Kondisi seperti itu Akan terus bersama kalian sampai kalian masuk kuburan Sampai kalian ziarah kubur, semua akan berziarah kubur, ya. akan datang ke sana, dia akan wafat. Artinya, manusia terlena dengan kehidupan ini karena dia melihat kehidupan ini sudah ainul yakin. Dia hakul yakin dengan tadi disebutkan, umpamanya dengan uh, istrinya. Allah memberitakan tentang bidadari-bidadari di surga, tapi dia rasakan ada wanita-wanita di dunia yang dia lihat. Dan dia rasakan mungkin di dunia ini, tapi ingat kau juga harus sampai ke tingkat keyakinan bahwa semua kenikmatan itu akan hilang. Kau sudah melihat orang-orang yang kaya raya yang memiliki rumah sangat mewah, segala kenikmatan dia bisa rasakan, tapi dia tinggalkan semua. Maka kau sampai tingkat keyakinan bahwa semuanya akan ditinggalkan. Maka Allah mengatakan waqbut rabbaka hatta yaktiakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah Sampai keyakinan itu tiba Yang termakna keyakinan adalah Kematian itu tiba Kau rasakan Bukan hanya melihat Mungkin orang melihat Fulan meninggal dunia Tapi kau akan merasakan Dengan sendiri Kepedihan kematian itu Allah mengatakan Kalian akan terlena Sampai kalian mati kalla Kemudian Allah katakan Kemudian kalian benar-benar Akan mengetahuinya kemudian kala سوف تعلمون Allah kan kala سوف تعلمون ثم kala سوف تعلمون kemudian kalian benar-benar akan mengetahuinya kala la ta'lamuna ta ilma yaqin sekali kali kalau kalian memiliki ilmu ilmu yakin dari mana kita yakin dengan adanya surga kita belum pernah melihat kita yakin karena Allah yang menginformasikan. Allah yang memberitahu kita. Bagaimana kau tahu bahwasanya Allah akan menghidupkan yang mati? Kita melihat terbukti bumi yang mati. Kemudian Allah turunkan hujan dan hidup kembali. Kita punya ilmu yang sampai batas yakin, ilmu yakin, belum belum ainul yakin, tapi kita yakin kita kadang kala dikasih tahu sahib ajak sudah ilmu yakin karena kita tahu fulan nggak pernah bohong iya maka kau yakin yakin fulan nggak pernah bohong terkadang kita ditipu sama orang-orang pendusta dan kau merasa yakin dengan dia padahal dia pendusta ini berita dari Allah berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berita itu tiap hari terbukti kebenarannya la kalau kalian Punya ilmu yakin, kalian akan melihat neraka. Melihat neraka dengan hati kalian, yaqin. kemudian kalian akan melihat dengan mata kepala kalian. Pasti iya, alunna idin kemudian kalian kelak akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang sudah kau rasakan sekarang. Kau di dunia, kau punya ilmu yakin dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kau punya. Hakul yakin dengan nikmat yang kau rasakan dengan lisanmu, dengan panca inderamu. Dan kelak berkaitan dengan hakul yakin. Allah berfirman di surah al haqqah Allah mengatakan di ayat 48, Wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin. Allah katakan itu tuh Al-Quran benar-benar peringatan buat orang-orang yang bertakwa. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami benar-benar tahu bahawa ada di antara kalian yang mendustakan kebenaran Al-Quran. Hakikat Al-Quran ada yang mendustakan di antara kalian. Wa inna hu la hasratun alal al kafirin. Dan sungguh itu benar-benar penyesalan buat orang-orang kafir. Wa inna hu la haqqul yaqin. Dan itu benar-benar haqqul yaqin. Fasabbih bismi azim. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia yang maha azim, yang maha agung. Jemaah rahimakumullah. Allah mengingatkan bahwa kelak hari akhir adalah keyakinan yang pasti. Hakul yakin buat siapa? Ya buat orang-orang yang di dunia beriman kepada Allah dan buat buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dia juga akan merasakan hakul yakin bagaimana api neraka itu benar-benar akan membakar dirinya dan ahibatil villa kembali kepada ilmu tadi kita tanyakan sampai kemana batasan ilmu kita kadang kala kita beramal ya tidak semangat beramal karena kita nggak yakin. Kau, ketika sedekah, kalau kau yakin, Allah akan gantikan. Kau insya Allah tidak akan berat bersodakoh. Ketika orang berpuasa, dia menahan lapar dan haus, tapi ketika kau punya keyakinan bahwa puasa itu milik Allah, dan Allah akan berikan pahala khusus buat orang-orang yang puasa, akan jadi ringan ibadahmu. Solat seperti itu, semua ibadah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arhi Nabi shalah." Bilal kau bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan salat itu. Menikmati salat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah sampai keyakinan tadi jemaah. Kemudian ketahuilah bahwasanya ada beberapa cara orang mendapatkan ilmu. Beberapa tingkatan bagaimana orang menghasilkan ilmu itu. Yang pertama ada 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 6 disebutkan oleh Safar ini. Yang pertama adalah husnus soal. Kau pandai bertanya dengan pertanyaan yang bagus dengan penuh adab dan etika. Karena memang Allah perintahkan fasalu ahla in kuntum la ta'lamun. Ta bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu ketika kau enggak tahu. Diperintahkan untuk bertanya. Tapi bertanyalah dengan cara yang baik ada etika dan adabnya. Bukan saat ini membahasnya, tapi nanti kita akan bahas bagaimana adab dan etika bertanya. Supaya kau dapat ilmu, sehingga ilmumu itu mengantarkan kepada kenikmatan dalam kehidupan dunia. Fit dunia hasanah wa fil hasanah. Yang kedua adalah husnul insat istima. Yaitu mendengar dan memperhatikan dengan baik. Kau ingin dapat ilmu, kau dengarkan dan perhatikan dengan baik. Yang ketiga, husnul faham. Pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik ini, tatkala seorang memahami ilmu tanpa fanatisme. Tanpa ada niat-niat buruk dia. Sehingga kadangkala orang yang memiliki fanatisme terhadap sebuah kelompok, terhadap sebuah ajaran, tanpa ilmu, ketika dikasih ilmu, ya dia memahaminya dengan pemahaman dia. Dia akan mengatakan, menurut aku, nggak kayak gitu pemahamannya. Subhanallah, pemahaman siapa sebenarnya yang harus kita ikuti? Tentu kalau kita melihat pemahaman para sahabat Nabi adalah pemahaman yang sangat benar terhadap ajaran agama Allah ini. Kemudian yang keempat, al hifid dihafalkan. Ilmu itu perlu dihafal. Kita baca Al-Qur'an Al-Karim, perlu kita menghafalkan ayat-ayat yang penting buat kita doa-doa umpamanya. -doa, kemudian penjelasan-penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dihafalkan para ulama dulu mengatakan fahfat fa hafidin imam kau perlu menghafalkan karena semua orang yang menghafal itu jadi imam ya tentu kita lihat menjadi imam pada salat aja adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya kemudian yang kelima agar kau dapat ilmu agar ilmu semakin matang maka at-ta'lim kau perlu mengajarkan ilmu itu karena orang yang mengajarkan ilmu itu seperti orang yang bersedekah dengan harta yang dia miliki. Ketika orang bersedekah dengan hartanya, harta itu akan berkembang. Akan bertambah banyak, tidak berkurang. Mana kasat sedaqatun min mal. itu tidak mengurangi harta. Begitu pula dirimu, tatkala ilmu yang kau dapatkan, itu kau amalkan, artinya kau, kau ajarkan kepada orang. Kau duduk, mamanya, ketika pulang dari pengajian, Kau dengar Ustadz menyampaikan ceramah, kau dapat ilmu. Lalu kau ajarkan kepada anak-anakmu, kau ajarkan kepada tetanggamu. Di situ seorang ilmunya akan tambah. Bahkan itu akan menjaga ilmu dia. Orang-orang yang belajar 6 tahun di pesantren, 4 tahun di, di jamiah Islamia, kemudian dia tidak mengajarkan ilmunya, lambat laun ilmunya itu akan berkurang, melemah, kemudian hilang dari dirinya. Sehingga kau akan melihat seorang doktor umpamanya lulusan universitas Islam. Tapi dia tidak pernah mengajarkan ilmunya. Dengan seorang yang mungkin dia tidak pernah kuliah di jamiah Islamiyah. Di kampus Islam gak pernah dia. Dia cuma lulusan pesantren tapi dia dituntut untuk mengajar. Karena di kampungnya tidak ada ustadz. Dia akhirnya mengajar dengan sedikit ilmu yang dia miliki di situ kita lihat ilmu dia berkembang, berkembang dan mungkin akan lebih baik dari seorang dokter yang tidak pernah mengajarkan ilmunya. Dan yang keenam, mengamalkan ilmu itu. Al-amal bihi. Kau perlu mengamalkan ilmu yang kau miliki. Artinya kau jangan hanya menyampaikan kepada manusia sedangkan dirimu sendiri tidak pernah mengamalkannya. Dan ketahuilah penghalang orang dari ilmu itu juga enam lawan dari enam tadi yang kita sebutkan yang pertama orang yang malas bertanya merasa dirinya udah udah pinter merasa dirinya udah udah cukup dia tidak perlu bertanya padahal Allah mengatakan fasalu kau bertanya fasalu ahla dzikri kan kepada orang yang berilmu ketika kau nggak ngerti jangan kau diam ketika tidak mengerti bagi mereka yang belajar di kelas, kemudian hanya diam, menyimak, padahal ada sesuatu yang dia tidak pahami. Dia tidak menanyakan hal itu, maka sampai kapanpun engkau akan terjebak dalam kumbangan kebodohan. Yang kedua, tidak menyimak dengan baik, tidak memperhatikan. Ketika ustadz menyampaikan, kita lihat kadang-kala di kajian orang sibuk dengan HP-nya, ya. kadang-kala dia sibuk ngobrol sama temannya sehingga dia tidak akan dapat tuh ilmu khutbah Jumat wajib didengarkan ketika seorang tidak menyimak bayangkan khutbah Jumatnya akan tidak terhitung buat dia maka dengarkan dengan baik tapi ya kita lihat kalau kau mengatakan aku sudah ngaji bertahun-tahun Ustaz tapi kok kayaknya nggak dapat ilmu setnya nggak bertambah keimananku malah berkurang tuh mungkin kau tidak menyimak dengan baik yang ketiga su'ul faham pemahaman yang buruk. Ya, mungkin kau mengikuti hawa nafsumu dalam memahami sebuah nas, sebuah dalil, sebuah penjelasan seenakmu. Makanya kadangkala orang ketika memahami dengan pemahaman yang buruk, ya sudah. Dia akhirnya jadi suudzon dan dia tidak akan dapat ilmu. Yang keempat, dia tidak menghafal. Makanya kadangkala orang kajian tidak mencatat, dia cuma dengar doang, keluar lupa kalau kau catat paling tidak kau bisa mengulangi kembali penjelasan ustaz. Kau bisa oh ternyata tadi nih kita bicarakan enam hal. Mungkin anak nanti kalau anak tidak haf, tidak menghafal ya. Ya anak pun akan lupa. Sehingga kita akan akan ter apa ya? Akan tergantung dengan kita. Karena kita tidak menghafalnya. Tapi kita perlu menghafal. Yang di kitab kita baca, kita tulis, kita hafal kemudian yang kelima tidak mengajarkan ya tadi belajar bertahun-tahun di pesantren ya udah selesai dia tidak mengajarkan ya paling tidak ya hebat ya ukti akhi wa khawati. kau kalau punya ilmu ajarkan ilmumu kau hanya bisa ustadz anak cuma punya ilmu mengajarkan Alquran ajarkan Alquran hanya Quran, hanya Quran. Aku punya ilmu tentang wudhu saja. Ajarkan tentang wudhu. Aku punya ilmu tentang Al-Fatihah. Kau ajarkan. Mungkin teman-temanmu di tempat kerja, Fatihahnya salah. Dia, dia belum belum memahami surat Al-Fatihah dengan baik. Itu kau ajarkan. Dikatakan di sini, disebutkan, Faman khazana ilmahu. Barang siapa yang menyimpan ilmunya, Walam yang Dan dia tidak menyebarkannya, Ibtalahu Allah jaza'an Maka Allah akan kasih balak buat dia, Allah kasih adab buat dia dengan lupanya ilmu dia itu sebagai balasan yang setara. Kau dikasih ilmu sama Allah, udah dikasih, dikasih, belajar, dibukakan. Lalu kau tidak mengajarkannya, kau jadi lupa. Kemudian yang terakhir, Adamul Amali Bihi, dia tidak mau mengamalkannya. Sejatinya orang yang mengamalkan ilmu itu membuat dia ingat, ya, anak dengan dengan mengajarkan anak akan baca, anak akan ulangi. Ketika ada sesuatu yang tidak faham, anak akan buka kitab yang lainnya. Ketika ada hadis yang uh, anak nggak faham sahih atau baif, anak terpaksa harus membuka kitab-kitab para ulama yang ada. Karena memang ya mungkin anak lama tidak mengajarkan ilmu itu. Yang keenam berkaitan dengan amal tuh. Orang kalau mengamalkan ilmu itu dia akan ingat. Dia ingat dengan fadilah umpamanya orang yang mengamalkan baca kul sepuluh kali terus diamalkan dia dawamkan dia akan ingat bahwasanya apa pahalanya itu dibangunkan rumah di surga orang yang mengamalkan doa masuk pasar dia terus amalkan ilmu itu akan tetap berada di diri dia bersama dia dengan pahalnya dan dia tahu hadisnya adalah hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama hadza wallahu a'lam bisawab kita berusaha untuk menjaga ilmu kita dengan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu menyeru dengan amal-amal amalkan aku, amalkan fa ajab wa illartahal. Kalau menjawab panggilan ilmu untuk diamalkan maka ilmu itu akan semakin uh, bersamamu, lengket di dirimu, kalau tidak dia akan pergi. Semoga kita sampai ilmu yakin dan semoga Allah mengantarkan kita kepada hakul kepada ainul yakin dan pada akhirnya hakul yakin ketika kita merasakan nikmatnya surga ketika kita lihat neraka didatangkan di padang mahsyar kita lihat ternyata benar Allah mengatakan wabur rizatil jahimul ditampakkan neraka itu kepada orang-orang yang mereka berbuat maksiat yang mereka jauh dari hidayah dan orang-orang beriman akan merasakan melewati api neraka. Ngerasakan dia. Allah mengatakan, Wa in illa kana ala taqaw, wa Semuanya pasti akan melewati neraka. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, Allah biarkan di neraka maka semoga kita selamat ketika melewati sirat dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu surga bagi kita bersama Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar jazakumullah khairan ala husnul istima' wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika